Halo Sobat Pinter Fan, apa kabar hari ini? Oh my God! Wow! Amerika Serikat, Inggris, dan Israel untuk pertama kalinya melakukan latihan tempur gabungan di atas Laut Mediterania dengan menggunakan pesawat-pesawat jet tempur siluman F-35. Dikarenakan hal ini, banyak memicu spekulasi dari berbagai negara. Apakah ketiga negara ini sedang mempersiapkan perang dengan Iran? Atau memang sedang melakukan latihan biasa? Sebelum lanjut video ini, pastikan Sobat Pinter Fan sudah subscribe channel ini. Dikutip dari beberapa sumber, pasukan pertahanan Israel membenarkan adanya latihan tempur gabungan jet-jet tempur canggih ketiga negara itu. Jet-jet tempur F-35 dari ketiga negara mensimulasikan pertempuran melawan pesawat terbang canggih dan pesawat tempur generasi sebelumnya dalam berbagai skenario, dengan tujuan meningkatkan interoperabilitas dan koordinasi dalam operasi udara di antara ketiga negara. Latihan antara negara Inggris, Israel, dan Amerika Serikat ini dijuluki Three Lightning, merujuk pada nama resmi pesawat Lockheed Martin F-35 Lightning II. Latihan ketiga negara ini dilakukan dalam situasi di mana ketiga negara bersahabat dengan mensimulasikan pesawat lain yang digunakan sebagai musuh. Brigadir Jenderal Amnon Ender, Kepala Staf Angkatan Udara Israel, menyatakan latihan ini mencerminkan kerjasama erat antara pasukan dari ketiga negara. Ia mengatakan kerjasama internasional antara Israel, Amerika Serikat, dan Inggris memperkuat minat bersama dan kemampuan baru dan eksklusif di Timur Tengah. Latihan Three Lightning ini digelar ketika perseteruan Amerika Serikat dan Iran semakin memanas. Apalagi Iran telah menembak jatuh pesawat drone RQ-4 Global Hawk milik Amerika Serikat dengan sistem rudalnya pada 20 Juni 2019 lalu. Awalnya, Presiden Donald Trump memberikan izin kepada Pentagon untuk melakukan serangan udara terhadap Iran sebagai pembalasan. Tetapi, Donald Trump membatalkan izin tersebut sekitar 10 menit sebelum serangan dimulai. Walaupun sudah membatalkan serangan, Donald Trump masih terlibat perang kata-kata dengan pejabat Iran. Donald Trump mengancam Teheran dengan kekuatan luar biasa dan melenyapkan setelah Presiden Hassan Rouhani menyebut Gedung Putih mengalami keterbelakangan mental karena menjatuhkan sanksi terhadap pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei. Sobat Pinter Fan, jangan lupa untuk like video ini dan share ke teman-teman kalian.